nggak apa-apa gitu. Ada peluang kita untuk tricky, ada peluang kita untuk curang, ada peluang kita untuk hasad dan dengki. Kok dia harusnya aku yang di sana? Harusnya aku yang dapat itu. Enggak, rezeki dari takkan sama Allah. Ada waktunya nanti Allah angkat derajat kita dan Allah kasih kita rezeki yang terbaik menurut Allah. Anishkurli wali-wali lainnya. Maka dua kata kunci di situ. Ini lillah, yang itu khidmat. Itu menunjukkan bahwasanya ada sinkron, ada kolaborasi antara dua hal penting dalam hidup. Iman itu bisa diucapkan pakai mulut, tapi khidmat itulah bukti iman. Ya, jadi kenapa digontor pakai istilah pengabdian? Dan tadi di depan pintu ini kan ada panca jiwa kan? Saya ingat, layout baru masuk sekali ya saya langsung apa? Sini loh, sebelah kanan sini, depan pintu. Coba beri, lepas, tunjukkan. Baca, buang, buang, baca, buang. Panca jiwa. Panca jiwa. Satu. Satu, keikhlasan. Dua, kesederhanaan. Tiga. Tiga, berdikari. Empat. Empat, ukhuwah Islamiyah. Lima, kebebasan. Panca jiwa nomor satu, itu keikhlasan. Lillah. Bukda, kasihan masalah, sampai. Kenapa di kantor keikhlasan diletakkan nomor satu? Karena itulah yang menjadi pondasi orang bisa berbuat. Maka saya bilang tadi, ikhlasmu, lillahmu, tujuanmu karena Allah akan menentukan seberapa jauh kau berjalan dan seberapa lama kau berjalan. Terus. Jadi orang tidak boleh tahu saldo kita berapa, Pak. Pak Rosul, ya. Saldo Baitul Mal sih nambah terus. Saldo pribadi, minta maaf, biarkan aja. Biar Allah yang tahu gitu loh. Eh, Bin. Nanti enggak sendirian, Bin. Ada kawan. Yang pakai jas siap saldonya minta maaf. Minta ampun. Saldonya bercanda. Enggak apa-apa gitu. Ada peluang kita untuk tricky. Ada peluang kita untuk curang. Ada peluang kita untuk hasad dan dengki. Kok dia harusnya aku yang di sana? Harusnya aku yang dapat itu. Enggak, rezeki dari takkan sama Allah. Ada waktunya nanti Allah angkat derajat kita dan Allah kasih kita rezeki yang terbaik menurut Allah. Sekarang lagi ditahan, tahan sebentar ya, ada lama, Pak. Allah tuh lagi ngetes, kau ini berbuat untuk siapa? Untuk Allah, untuk aku, kata Allah. Nah, karena gini teman-teman, dikasih banyak pun, kalau Allah ngasihnya pakai lempar, kira-kira tentang kebaikan atau dalam kemudaratan? Eh, jawab. Allah ngasihnya pakai lempar gitu. Pang. Kenapa hikmat itu masuk di kata kunci dan itu dijadikan huruf besar kan? Saya sih nengok apa yang saya nampak ya. Hikmat itu, teman-teman semua, kita berbuat karena Allah. Kalau masuk kerja jam 7 sampai jam 5 sore, itu namanya kerja. Hikmat itu adalah nambah waktu. Jam 5 kita masih di situ, bukan tenggo. Ada orang yang tenggo kan begitu, teng langsung go hilang, kadang setengah 4 udah hilang, dari jam 3 udah hilang. Tapi ada orang tuh udah lewat jam 5, udah orang begitu yang Allah kasih hadiah lebih. Orang yang begitu kan, maka kalau keikhlasan itu teman-teman semua, itu ini kalau saya ya, aku boleh studi boleh enggak, panca jiwa. Kenapa kiai-kiai kita, founder kita dulu, meletakkan panca jiwa nomor satu dan nomor dua itu, nomor satu adalah keikhlasan, nomor dua, kesederhanaan. Saya memandang panca jiwa itu satu paket. Bukti orang itu ikhlas, dia sederhana. Bukti orang itu sederhana, kenapa dia sederhana? Karena dia ikhlas. Gini dia. Amanu wa amilus solihat. Apa buktinya kau lillah? Ya nyikat WC. Apa buktinya kalau lillah? Ya nyusun sendal. Apa buktinya kalau lillah? Ya kau melakukan sesuatu yang orang lain tidak mau lakukan.